بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لنا صدورنا يا الله، lapangkanlah dada kami, jiwa kami, minda kami. ويسر لنا أمورنا، permudahkanlah segala urusan kami ya Allah، urusan dunia kami، urusan agama kami، urusan akhirat kami. وحلل عقدة من ألسنتنا، bukalah segala kekeluhan dari lidah kami. يفقهوا أقوالنا، jadilah kami saling memahami di antara kami. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. Ya Allah Maha Suci Engkau, ya Allah, tidak kami mengetahui sesuatu melainkan apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya Engkau Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Allahumma ruzukna hubbak, ya Allah, anugerahkan kami kasihkan kamu dengan sebenar-benar kasih. Wa hubba man yanfa'una hubbuhu indak, dan kasihkan orang yang mengasihi kami yang mana kasih sayang mereka memberi manfaat pada kami di sisi kamu. Wa ja'alna mahbuban fil alamin, jadilah kami disukai seluruh alam. Linanal, untuk kami mencapai as-salamah keselamatan, wal afiah kesejahteraan, wal amn keamanan, wal istiqrar keharmonian, wal itmi'nan kedamaian. Li husni ibadatik, semata untuk kami beribadah padamu dengan selesa ya Allah. Amma ba'd. Baik, saya yang saya muliakan Tuan Imam telah mengimamkan kita sebentar tadi, Tuan Haji DJK Surau, seterusnya para hadirin hadirat yang saya muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, pertama-tama sekali kita panjatkan kesyukuran kita kehadrat Allah kerana dengan limpah inayahnya, dengan tidak ada keraguan kita dapat berjumpa lagi pada saat ini di tempat yang mulia ini ya. Dan seterusnya kita dapat lagi berlangkah, dapat lagi melihat, dapat lagi mendengar sepenuhnya dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita masih lagi dalam surah Al-As dan kita terus kepada ayat yang ketiga, iaitu dalam mana manusia yang dikecualikan daripada binasa dan rugi, iaitu orang yang beriman. Dan kita telah masuk bab iman ini ialah perkara yang membatalkan iman, tuan-tuan dan puan-puan. Kita telah lalu tentang syirik dan perkara yang dinyatakan syirik jadi, syirik yang zahir, syirik khafi ataupun syirik as-asghar, iaitu syirik yang kecil. Kita juga telah lalui panjang lebar dan di mana perbincangan tentang kekeliruan dalam ibadah dari sudut hati, yang mana Allah perintahkan seseorang hambanya beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Jadi kita telah terangkan perkara-perkara yang menghalang seseorang itu ikhlas, seperti kita telah terangkan tentang takabur, iaitu kerja hati, sifat riak, sifat sum'ah, sifat ujub, sifat riak. Jadi beberapa sifat, dan pada pertemuan yang lalu kalau tak silap saya, kita telah bincangkan tentang sifat gharar ataupun gharur. Kita telah lalu dengan contoh-contoh amalan kerja hati yang Allah tolak, yang mana ada ancaman-ancaman bagi hamba yang tidak dapat uruskan hatinya, tidak dapat luruskan hatinya dalam ibadah kepada Allah, maka sebaliknya hamba itu akan di akan diancam dengan nas-nas seperti kena masuk dalam neraka, wal'iyadz billah. Sedangkan pada zahirnya seseorang yang hendak beribadah, hendak melakukan ibadah, memang susah sedikit di kalangan yang sedikit. Tetapi apabila dah melakukan ibadah di sana,
dikhawatiri seandainya seorang itu tidak ambil peka, tidak ambil tahu, tidak belajar, maka dia kemungkinan dia tidak memahami kerja hatinya, sedangkan kerja hati tersebut adalah suatu kerja hati yang ditegah oleh Allah dalam ibadah, dalam ibadah kepada Allah. Maka oleh sebab itu, di sini kita berkongsi tentang kerja-kerja hati yang bercanggah. Maka kita berasal ataupun kita bersandar daripada beberapa nas ataupun ayat Quran dan juga hadis yang boleh kita kongsi di sini. Yang pertama, kalau kita tengok dalam surah Al-Bayyinah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Maka sesungguhnya Allah tidak menyuruh seseorang itu beribadah melainkan dengan secara ikhlas, suah diri kepada Allah. Satu nas yang kita kongsi. Nas berikut, seperti dalam surah Al-Kahfi, akhir ayat 110, tak silap saya, dalam bunyinya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, faman kana yarju liqa'a rabbih faly'mal 'amalan salihan wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Sesiapa yang berkeyakinan, dia yakin dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni akhirat, maka hendaklah dia beramal soleh. Yang kita kongsi amal soleh ialah apa yang dibawa oleh Al-Quran dan Sunnah, ijma' serta qiyas. Itu saja lebih kurang kadar ruang lingkup yang dibawa oleh ahli sunnah wal jamaah sebagai dalil, sebagai tempat sandar. Selepas tu, wala yusyrik bi'ibadati rabbihi ahada. Janganlah seseorang itu ataupun kalian mengerjakan ibadah itu mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di sini ulama menjadikan dua sebab besar untuk amalan itu diterima. Selain daripada bertepatan dengan apa yang disyarakkan oleh Allah melalui Quran dan juga sunnah Nabi, maka ia perlulah ikhlas, iaitu tidak syirik. Jadi dua syarat ini asbab paling besar menyebabkan seseorang, amalan seseorang hamba itu Allah terima. Mengikut nas Al-Quran. Adapun dalam hadis Nabi, yang mana hadis kalau tak silap saya bunyi lebih kurang, inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum wa innama yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah itu tidak melihat pada rupa paras seseorang hamba, dan Allah juga tidak lihat pada kekayaan, termasuklah pangkat apa, Allah tak tengok dalam ibadah. Sesungguhnya Allah melihat pada hamba itu dalam ibadahnya adalah pada sudut hatinya dan juga perbuatannya, pekerjaannya, amalannya, sama ada bertepatan dengan syarak ataupun tidak, sama ada ikhlas ataupun tidak. Itu sahaja tuan-tuan dan puan-puan. Jadi ringkas atau bunyinya macam ringkas, tetapi huraiannya panjang lebar, ya tuan-tuan dan puan-puan. Kalau kita tengok baru lepas musim bola sepak, ya, apabila Piala Dunia apa yang akhir perlawanan tu, Croatia lawan dengan Perancis, tuan-tuan dan puan-puan. Masa lawan, kalau seseorang itu pergi ibadat, pergi sembahyang, saya rasa khusyuk ataupun ikhlas lah dia. Allahu Akbar. Permainan bola sedang dipasang depan, dia bunyi riuh dah. Adakah seseorang itu ikhlas, tuan-tuan dan puan-puan? Tengok, hanya bola sahaja disokong, disukai oleh kebanyakan, jiwa manusia itu dah terpengaruh. Hanya bola sahaja, tuan-tuan dan puan-puan. Pengaruh bola sahaja, kita bagi perumpamaan contoh supaya kita nampak di manakah keikhlasan yang perlu kita pupuk, perlu kita jaga. Jadi bukan senang nak ikhlas kepada Allah dalam ibadah ni, bukan senang, tuan-tuan dan puan-puan. Hanya kita bagi contoh seperti bola, seorang tu pun dah rasanya dah rasa tak tenang dah nak ibadah kepada Allah. Kita bagi contoh dalam solat ni, mudah. Ataupun nak baca Quran. Bola aku tengah main ataupun 15 minit lagi dia main, kempen ni, kita nak baca Quran sini, hey, berasa tak tenang, tuan-tuan dan puan-puan. Berasa kedebar.
hati itu dipaut, ditarik oleh keadaan semasa, fenomena semasa. Lagi kalau kita bagi contoh, kalaulah seorang tu tengah solat, dalam rumah dikunci, dalam solat Allahu Akbar tu, tiba-tiba ada orang bunyi, ada kedengaran seolahnya besi digerudi ataupun dipotong. Grill di depan pintu tu bunyi semacam seolah dia tu tengah solat. Macam mana keadaan solat dia, tuan-tuan dan puan-puan? Adakah ikhlas? Adakah tenang? Nampak tak? Silap-silap tu tak sempurna solat. Lepas solat, keluar daripada solat lagi, tuan-tuan dan puan-puan. Ya, kita bagi satu contoh ibadat ikhlas apabila berlaku suatu keadaan yang mencabar. Jadi bukan senang nak menenangkan hati kita, nak meluruskan hati kita, nak menguruskan hati kita supaya ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada pertemuan ini, saya seingat saya, saya bersepakat dengan tuan-tuan puan-puan bahawa saya akan bincangkan khusus tajuk ikhlas. Setelah kita bincangkan halangan-halangan ataupun sifat-sifat hati yang menentang ataupun tidak ikhlas tersebut. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, kalaulah kita tengok tentang terus definisi ikhlas, kita boleh kongsi seadanya, ya, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau dulu saya bawa cerita tentang seorang ulama, bahawasanya beliau bila melakukan solat, biasanya solat pada saf yang pertama. Bila beliau duduk di saf kedua, datang lewat, sebab kebiasaannya beliau akan terasa orang melihat pada beliau, rasa beliau ni dah tidak macam biasa, kekurangan saf pertama. Apabila beliau merasa keadaan tersebut, beliau sedar pada dirinya bahawasanya aku sudah tidak ikhlas pada saf yang pertama selama ini yang aku duduk solat pada saf yang pertama. Sedangkan sifat ikhlas itu dia tidak rasa apa-apa, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi apakah ciri, apakah nilai-nilai hati, apakah skop yang hati ada pada seorang hamba itu apabila dia beribadah, ya, tuan-tuan dan puan-puan. Baik, kita terus kongsi kepada beberapa takrifat sebelum kita buat kesimpulan. Baik. Pertama, takrifat ataupun definisi ikhlas yang diberikan oleh ulama ialah ikhlas adalah memurnikan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini perkongsian yang pertama. Iaitu seseorang itu sentiasa memperbaharui niat. Ha, kita boleh terjemah macam tu, ya, tuan-tuan dan puan-puan. Apabila dia solat, Allahu Akbar, kita bagi satu contoh solat saja. Amalan-amalan lain sama juga sebenarnya, tapi kita mudah nak kita faham sebagai induk, sebagai asas perumpamaan contoh. Apabila seorang itu solat, tiba-tiba dia solat, halangan dalam solat, biasanya musuh utama kita adalah siapa, tuan-tuan dan puan-puan, yang saya selalu kempen. Saya bukan kempen untuk kempen raya, tuan-tuan dan puan-puan. Saya berkempen bahawasanya iblis, syaitan itu musuh utama kita. Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Baik, saya hebohkan, saya kempen sama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan supaya kita ingat musuh utama kita, musuh yang paling ganas, musuh yang tidak pernah ada sifat memaaf, musuh yang tidak pernah lupa kita, tidak pernah bertolak ansur dengan kita, sentiasa mengejar kita dan menghasut kita supaya kita tergelincir daripada landasan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu iblis. Tidak ada pernah rasa puas jemu untuk menggoda manusia. Itulah musuh utama kita, iaitu syaitan. Baik, apabila seorang itu disolat, apabila solat, biasa di sifat perbandingan dia datangkan, didatangkan oleh syaitan, maka
dia tuan diri itu, dia perlu ingatkan diri dia, betulkan balik ni, aku solat ni kerana Allah, ya Allah. Sama ada dia orang yang boleh baca Quran dengan elok, ataupun dia hafiz, ataupun dia boleh doa macam-macam. Apabila dia melakukan dalam ibadah solat itu, bisikan itu mungkin akan datang sentiasa dan selalu. Maka dia perlu betulkan, murnikan balik hati dia. Betulkan balik bahawa aku buat ni kerana Allah. Apakah itu kerana Allah, sifat apalah, nanti kita bincang insya-Allah. Jadi kita sentiasa betulkan, paling kurang aku nak buat ni kerana Allah, nak cari redha Allah, ikut Allah suruh. Itu di antara skop hati, supaya kita betulkan hati kita dan kita sentiasa murnikan hati kita setiap ibadat, semua ibadat. Tapi kita bagi contoh dalam solat, tuan-tuan. Baik. Seterusnya, takrifat ataupun definisi ikhlas yang kedua, mengesakan Allah dalam beribadah kepadanya. Maknanya, seorang itu apabila dia mendirikan solat, dia perlu mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau kita tengok dari sudut kejadian fizikal, kita ukur. Macam mana patut kita ni agungkan Allah Subhanahu Wa Taala? Dari sudut fizikal, kita bagi perumpamaan dan huraian. Kalau dalam hadis Rasulullah menyatakan bahawasanya dunia ini seumpama habuk ataupun setengah buku menulisnya seperti sebelah sayap nyamuk ataupun seperti kita katakan biji sawi. Ya? Umpamaan yang Allah bagi dalam hadis, melalui hadis Nabi, bahawasanya dunia ini seperti zarah kecil berbanding dengan akhirat. Okey, kita tukar nisbah. Contohnya, akhirat sebesar dunia ini dan dunia itu sebesar zarah ataupun sebesar nyamuk, kita katakan. Baik, apabila kita tengok dunia ini yang sebesar ini, tuan-tuan dan puan-puan, hanya ibarat sebesar zarah ataupun sebesar nyamuk. Kalau kita tengok peratus besar, nisbah besarnya, kalau kita tengok seorang tu naik kapal terbang, ditengok ke bawah, kalau orang biasa naik kapal terbang, ditengok daripada zoom sudut jauh, ditengok, kalau ditengok orang berjalan tu bersama mana, tuan-tuan dan puan-puan? Kecil. Lebih kecil daripada semut. Apatah lagi kalau dia naik sampai kat bulan, dia tengok orang tu ada tak? Eh, bumi besar ni. Kenapa? Kita zoom jauh sikit. Kita bagi besar sikit. Bagi nampak yang makhluk Allah cipta ni kecil ke besar? Banyak besar mana? Betapa agungnya Allah mencipta fizikal dunia ini, kita boleh tengok. Apabila kita zoom jauh lagi, dia jadi di antara planet galaksi Bima Sakti, mana perkampungan, saya boleh istilahkan perkampungan, di antara perkampungan di bawah langit ini banyak. Ya, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kalau kita tengok bumi itu kecil daripada 12 planet yang kita belajar sains sekolah rendah, Zuhal, Zuhrah, Pluto, ya, tuan-tuan dan puan-puan, bumi itu kecil. Kita tengok manusia dalam bumi itu, seorang daripada bumi berapanya, tak nampak, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi macam mana manusia tu dia boleh rasa hebat, dia berkhayal lebih besar daripada bumi. Seolah dia lebih kekal. Sedangkan dia dari sudut fizikalnya begitu halus. Maka kita boleh lihat sebalik pencipta, iaitu Allah Subhanahu Taala begitu agung yang mencipta dunia ni, yang dikatakan universal, yang semua termasuk planet, langit, bumi ni, segala bintang, berbilion, triliun bintang ni. Itulah Allah yang maha kuasa yang mencipta manusia. Maka disitulah kita perlu penghayatan menjiwai bahawasanya Allah begitu berkuasa dan begitu agung. Dari sudut fizikal menjadikan makhluk sahaja, kalau kita perhati, kita dah nampak di mana saiz manusia sebenarnya. Dia duk rasa hebat sangat, tuan-tuan dan puan-puan. Duk rasa perasaan tu, rasa kuat, kata boleh angkat 1,000 ekor unta. Perasaan, khayalan.
Nak angkat badan kita sendiri pun tak mampu, tuan-tuan dan puan-puan. Tak makan 2-3 hari dah merangkak dah, tuan-tuan dan puan-puan. Di mana kekuatan manusia? Kita perlu fikir dari sudut fizikal itu supaya kita nampak bahawasanya Allah itu begitu agung menciptakan makhluknya. Ya? Apabila kita bandingkan secara fizikal itu dari sudut kekuatan, maka kita nampaklah manusia ini begitu lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Sesungguhnya manusia itu dicipta dengan cara begitu lemah. Jadi kalaulah hati itu pujuk aku hebat, aku kuat, maka kita ingatlah sudut fizikal yang Allah jadi kita kalau banding dengan makhluk lain, banding dengan bukit bukau, dengan planet-planet yang lain, kita di mana nisbah besarnya, tuan-tuan dan puan-puan. Kecil daripada Zahra kalau ukurannya. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, maka oleh sebab itu kita kena sedar, kita kena menjiwai, kena menghayati bahawasanya Allah itu maha agung dalam kita beribadah kepada-Nya. Sudut tu pun memadai untuk menundukkan perasaan kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Seterusnya, pembersihan dari pencipta kepada makhluknya. Kalau kita boleh kongsi takrif ini, definisi yang ketiga ini, pembersihan dari pencipta kepada makhluknya. Kata, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khaira man zakkaha wa la tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Dalam konsep seseorang itu memuji, dia memberi tazkiyah, dia memuji seseorang itu, kata bagusnya dia ni, bagusnya. Sedangkan bab hati itu, ruang lingkupnya, bidang kuasa memuji seorang itu betul, baik-baik, benar baik dan tak, adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan dan puan-puan. Kita dalam syarak dibenarkan kata semoga dia jadi orang baik. Kita ukur mengikut fiqh yang Nabi ajar. Kalau orang tu solat berapa pagi, subuh, 40 hari ke, dia akan diiktiraf orang tu orang yang beriman. Kita boleh ukur bab tu ikut fiqh. Tapi di sudut betul-betul itu bukan milik kita. Itu kuasa mutlak Allah Subhanahu Wa Taala. Itu bidang kuasa. Jangan tersilap seorang hamba itu dia pergi duduk kat dalam bidang kuasa Allah. Dia menghukum seolahnya dia yang Tuhan. Boleh tahu orang ni baik, orang ni tak baik. Fiqh hanya bagi kita menyebut kalau orang itu buat baik, baik insya-Allah. Semoga dia tergolong dalam orang yang beriman, orang yang baik. Oleh sebab itu takrifat ini menunjukkan bahawa mutlak pemberian itu jiwa daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada makhluknya. Itu anugerah daripada Allah. Allah tolong menyucikan jiwa seorang tersebut. Itu satu definisi yang dikongsikan oleh para ulama. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan, kita cuba laju sikit, takut nanti kita tak sempat nak buat huraian. Dalam definisi seterusnya, ikhlas ialah seorang yang mukallaf melakukan ketaatan semata-mata kerana Allah Ta'ala dan dia tidak mengharap pegangan dari penghormatan ataupun pengagungan. Dia tidak mengharap agungan dari dan penghormatan dari manusia. Ini takrif oleh Al-Izz bin Abdissalam. Dia takrif bahawasanya ikhlas ialah orang mukallaf melakukan ketaatan semata-mata kerana Allah dan dia tidak mengharapkan pengagungan dan penghormatan daripada manusia. Apabila seorang itu melakukan ibadah, dia cukup mukallaf, syarat cukup pada syarat sahnya, syarat wajibnya, dalam hatinya dia menganggap ataupun dia semayang kerana Allah semata-mata, dia tidak mengharap pun pujian ataupun kemasyhuran, agungan daripada manusia. Kalau kita tengok definisi gharar, dia melakukan ibadah untuk pujian dan kemasyhuran daripada manusia dan juga sekalian makhluk, lebih kurang. Ya, tuan-tuan dan puan-puan. Dan ikhlas di sini maksudnya dia melakukan ibadah itu tidak mengharapkan pujian dan keagungan daripada manusia.
Maknanya dia hanya mengharapkan Allah Subhanahu taala. Baik. Sekiranya seorang itu beribadah, tuan-tuan dan puan-puan, kalau dia beribadah dengan tenang, tidak ada halangan, tidak ada provokasi, tidak ada orang cemuh, tidak ada orang puji, mungkin dia boleh lalu semayang tu dengan keadaan tenang. Tapi bila seorang itu duduk semayang, tiba-tiba dia dengar orang duduk puji dia, bagus betul dia tu semayang. Susah nak cari zaman sekarang ni budak macam tu semayang. Orang tu semayang macam tu. Kalau dia terdengar pujian-pujian macam tu, andainya hatinya terus melompat suka ikut orang puji itu, maka tergelincirlah dia. Tidak termasuklah dalam golongan orang yang ikhlas. Sedangkan sebelum ada pujian itu, dia ikhlas. Tapi bila ada orang puji, maka dia melompat, dia tergelincir mengharapkan suka dengan pujian tersebut. Maka tergelincirlah dari landasan ikhlas. Awak tuan-tuan dan puan-puan. Ataupun ada kontroversi ataupun provokasi dalam ibadahnya. Contoh, bila dia semayang, usaha mungkin, baik surah baca mungkin, tiba-tiba ada dengan suara, Allah semayang nak menunjuk tak betul pun luat kata betul. Nampak tak? Itu provokasi daripada makhluk lain. Seandainya itu berlaku, dia pun rasa fed up, dia rasa putus asa. Allah, aku semayang tak ikhlas, tak betul. Nampak tak? Jadi, biasanya manusia kalau dapat adanya provokasi, dia akan tergelincir. Sedangkan sifat ikhlas, dia tidak akan terpengaruh dengan pujian ataupun dengan kejian. Nampak tak tuan-tuan dan puan-puan? Dia kena tenang. Buat, kena betulkan. Seandainya lagi, balik kepada takrifah yang awal. Sentiasa memurnikan hati. Betulkan balik. Kemaskan balik. Balik ikut tajdidun niyah. Kalau bahasa Arab, dia kata betulkan balik niat. Perbaharui niat balik. Jadi, seandainya dalam ibadah seseorang itu ada orang puji ataupun ada orang keji, provokasi, dia hendaklah tetap beristiqamah dalam ikhlas, minta betul-betul dengan Allah, Ya Allah, bantukanlah aku, tenangkanlah aku beribadah padamu, ikhlaskanlah aku. Jadi hati kita sentiasa meronta, meminta, merayu kepada Allah supaya Allah bantu kita dalam ibadah supaya menjadi ikhlas. Sentiasa perbaharui hati, membidiri hati, berbincang dengan hati, merayu, mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam setiap ibadah seorang itu lakukan. Baik. Dan dia tidak pula mengharapkan manfaat dan menolak bahaya. Ditambahnya dalam takrifat ini, apabila dia melakukan ibadah, sesuatu ibadah, contoh seperti solat yang kita beri di sini, dia tidak mengharapkan manfaat ataupun menolak bala. Ini peringkat mana pula ikhlas ni, ya, tuan-tuan dan puan-puan. Apabila dia melakukan ibadah seperti solat, sedangkan dalam solat Allah kata mencegah daripada fahsyak, tuan-tuan dan puan-puan, membetulkan diri dia menjadi orang baik, maka menolak, kalau Allah makbulkan dalam doa itu, Allah boleh tolak bala. Tapi seorang ni dalam definisi solat ikhlasnya, dia tak mengharap pun manfaat ataupun tolak bala. Mana pure, tak ada nak apa, memang nak suruh Allah buat-buat tu je, tak fikir Allah nak bagi bala ke, Allah nak tolak, nak bagi manfaat ke, dia tak fikir. Ini adalah takrifat ikhlas yang paling tinggi, tuan-tuan dan puan-puan. Nah, dia ada kategori 3 yang saya kongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan. Sebelum saya masuk huraian ikhlas secara detail ini, saya telah kongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan, seingat saya, 3 peringkat ikhlas, iaitu peringkat yang paling tinggi, pertengahan dan peringkat yang paling rendah. Selain daripada 3 kategori itu, ia bukan ikhlas. Baik. Kita pergi kepada definisi seterusnya. Al-Harawi mengatakan ikhlas ialah membersihkan amal dari setiap noda. Maksudnya yang saya faham di sini, apabila seseorang itu beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan mohon, akan meninggalkan segala kesalahan yang dia lakukan. Dia mohon taubat. Kalau boleh kita kongsi di sini, di antara maksudnya membersihkan amal dari setiap noda, maksudnya taubat, tuan-tuan dan puan-puan.
Dia sentiasa bertaubat, dia sentiasa membetulkan ibadahnya dan dia usaha tinggalkan segala kesalahan yang dia lakukan. Tidak ada seorang hamba di dunia ini yang terlepas daripada melakukan kesalahan. Ya, tuan-tuan puan-puan, tidak ada. Tapi di antara hamba-hamba yang telah melakukan kesilapan itu adalah terbaik ialah orang yang segera bertaubat kepada Allah Subhanahu taala dan dia berusaha meninggalkan kesalahan-kesalahan yang dia telah lakukan. Usaha sungguh-sungguh, minta Allah sungguh-sungguh. Ya, tuan-tuan dan puan-puan. Maka termasuklah kalau ikut saya faham dalam definisi ini. Baik, seterusnya seorang yang ikhlas ialah definisi yang keenam, ya tuan-tuan dan puan-puan. Seorang yang ikhlas ialah seorang yang tidak mencari perhatian di hati manusia dalam rangka memperbaiki hatinya di depan Allah dan tidak suka seandainya manusia sampai memerhatikan amalannya meskipun hanya seberat biji sawi. Baik. Ini ialah takrifat yang boleh kita fahami bahawa seorang itu apabila dia beribadah untuk menjaga keikhlasannya, dia menjauhkan diri. Untuk mengelak, mungkin hatinya sensitif, dia berusaha, tak dapat, usaha tak dapat, maka dia menyindirkan diri dalam beribadah seperti seorang itu mendirikan solat malam, tidak ada orang lihat, maka dia lebih tenang dengan Allah Subhanahu Wa Taala sebab dia tak nak bagi orang tengok amalan baik dia. Dia khawatiri dia riak. Dia khawatiri dia rasa nak menunjuk. Dia khawatiri dia rasa dia nak rasa hebat ataupun dia rasa bangga diri. Ya, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi setengah ulama mengatakan bahawa apabila seorang itu dia melakukan ibadah, hendaklah dia lupa segala ibadahnya. Maka seolah dia tak ingat dia ibadah dia. Itu di antara tanda-tanda ikhlas, ya tuan-tuan dan puan-puan. Apabila dia melakukan ibadah, dia seolah dia tak ingat dah ibadah yang dia buat. Kalau dia duk ingat, dia ingat, dia akan dikhawatiri, dia risau, takut, dia rasa bangga diri. Dia rasa aku hebat apabila dia telah melakukan banyak ibadah. Seperti solat, ataupun baca Quran, ataupun zikir, ataupun sedekah, ataupun buat baik, ataupun tolong orang. Jadi apabila dia ingat kembali, aku ni hebat juga. Baik juga. Habis. Di situ dipanggil ta'ajub. Ya? So, dalam konteks saya kongsi dengan tuan-tuan puan-puan, di antara cabaran tipuan helah iblis, dia berada pada kata-kata firman Allah menceritakan tentang iblis jawab, kenapa tak sujud kepada Nabi Adam? Situ saya bagi kunci. Saya dah bagi kepada tuan-tuan puan-puan. Untuk melihat sikap iblis, amalan hati yang tidak diterima oleh Allah, dia berada pada tiga patah tu. Ana khairun minhu. Saya lebih baik darinya. Maka kunci kata itu dipecah kepada beberapa sifat kerja hati yang dicegah oleh Allah seperti takabur. Aku lebih baik. Rasa bangga diri. Ataupun dia rasa riak nak tunjuk kepada orang, nak bagi orang puji. Bergantung dengan orang. Saya, aku lebih baik darinya. Nya ni orang ketiga. Jadi apabila berhubung kait dengan orang ketiga, selain daripada diri dia, ada orang lain, maka dia akan timbul beberapa sifat seperti takabur, riak, sum'ah, gharar, tiga, empat. Apabila dia tak hubung kait dengan orang, dia duduk sorang-sorang. Dia buat ibadah tengah malam. Dia ingat ibadah dia. Dia ingat kebaikan dia. Lalu dia rasa bangga. Itu dinamakan aku baik, lebih baik, ujub. Dia rasa terpegun diri dia sendiri. Maka di kalangan para ulama tabi'in, para ulama salafus soleh, paling takut dalam sifat hati yang ditegah kerja hati yang salah adalah sifat ujub. Sangat takut. Takut rasa aku hebat juga dalam ibadah. Tidak boleh tuan-tuan dan puan-puan. Ini sifat yang Allah tak terima. Ini sifat kerja hati yang Allah tak terima dalam ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Saya cuba kejar masa.
Saya buat kesimpulan tu saja, tuan-tuan dan puan-puan, takut tak sempat. Sebenarnya saya nak cerita, nak bercerita tentang kisah orang yang ikhlas daripada zaman sahabat, tentang kisah Abu Waqqas, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan juga cerita Nabi Ibrahim tentang dia ikhlas dalam iman dia, dalam menerima hukum Allah menyembelih anaknya. Macam mana rintangan di antara kasih sayang dengan ikhlas kepada Allah, dengan iman kepada Allah, dengan sudut ikhlas kita bincangkan. Begitu ketara, begitu rumit, begitu cabaran, ujian yang begitu besar. Ya, tuan-tuan dan puan-puan. Tak apa. Saya kongsi terus di sini kesimpulan sebab takut tak sempat, tuan-tuan dan puan-puan. Apakah nilai yang patut ada pada seorang hamba bila dia beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Setiap ibadah, apa yang patut dia fikir? Apa sifat apa yang perlu menjadi budaya diri dia apabila dia melakukan sebarang ibadah kepada Allah? Dalam contoh kita bagi di sini adalah solat. Apabila dia beribadah, dia sentiasa menghidupkan diri dia, dia beribadah kerana ikut perintah Allah. Ini satu nilai murni. Nilai yang patut seorang itu sentiasa hidupkan. Dia ikut perintah Allah setiap ibadah. Satu. Ciri yang seterusnya ialah dalam konteks ayat ud'u rabbakum tadarru'a wa khufyah. Bila dia mohon, dia beribadah sama ada doa ataupun dia beribadah kepada Allah, dia hendaklah tadarru'. Dia hendaklah rasa rendah diri dan takut. Ya, tuan-tuan dan puan-puan. Mesti dia takut dalam ibadah. Kut-kut dia tak ikhlas. Kut-kut dia lari daripada landasan yang Allah suruh. Dia sentiasa risau. Dalam ayat yang lain dia kata rahabau wa raghaba. Dia rasa takut dan harap. Dalam setiap ibadah yang dilakukan, ini konteks, ini nilai-nilai yang perlu dihidupkan supaya dan perlu dijadikan budaya pada setiap orang apabila dia melakukan sebarang ibadah. Betul? Imana wahtisaba. Apabila dia beribadah tu, dia yakin, beriman dengan janji Allah. Wahtisaba, dia nak apa ganjaran yang Allah janjikan, yang Nabi janjikan. Dia nak betul, nak yang Allah janjikan dan Nabi janjikan. Tidak ada kontak dengan manusia lain-lain. Tak ada. Nampak tak? Beberapa nilai murni ini perlu diterapkan kepada setiap individu, terutamanya diri saya yang sedang bercakap, berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan sebagai motivasi untuk diri dan berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan. Hendaklah sentiasa kita nak pahala janji daripada Allah, dan kita rasa takut dan kita harap, dan kita sentiasa takut dan rendah diri bila kita berdepan dengan Allah Subhanahu Wataala dalam sebarang ibadat. Nilai murni ini hendaklah diterapkan, hendaklah sentiasa ingatkan diri kita. Seandainya seorang itu terus keluar daripada ruang lingkup kuasa hamba, ini sahaja yang Allah bagi kita dalam ibadah. Selain pada kita kata ikhlas tadi itu, ini di antara ciri-ciri murni yang Allah suruh kita terap, suruh kita hidupkan dalam jiwa kita dalam beribadah dan sebarang ibadah yang kita lakukan kepada Allah SWT. Seandainya seorang itu dia terus kata, oh aku baik. Itu bukan ruang bidang kuasa kita. Yang lebih baik, yang lebih hebat itu kerja Allah. Kita jangan sekali-kali pergi melintasi, pergi menjangkaui ruang lingkup kerja Allah. Itu kerja Allah. Kita serah pada Allah. Yang menentukan tu orang baik, orang tu hebat, orang tu diterima, orang tu tak diterima, di segi hakikatnya adalah di sisi Allah. Tidak ada bagi kita dalam bidang kuasa itu untuk menghukum. Cuma kita boleh cakap dari segi syarak, apa dia buat salah, syarak kata salah. Tu je. Ya, tuan-tuan dan puan-puan. Adapun kata di segi keputusan orang ni diterima Allah, ini tak diterima Allah, bukan keputusan kita. Elakkan. Elakkan, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab bidang kuasa kita, ruang lingkup kita sebagai hamba, apabila kita beribadah kepada Allah, kita kena ada beberapa nilai tadi. Dan cuba kita budayakan. Kita hilangkan konsep perbandingan dengan makhluk lain, yang mana iblis dijadikan kunci untuk menggoda setiap manusia, yang mana kunci kata dia, aku adalah lebih baik darinya. Mana orang ketiga, orang kedua, selain pada diri dia, dibanding dengan orang lain. Tak kira lah orang dekat dia ke, orang jauh ke, sama pangkat ke, sama dengan anak cucu ke, sama saudara ke, dengan siapa. Tidak boleh. Dalam hati, dalam beribadah ni, kalau dibanding dengan orang, dia masuklah riak, dia masuklah takjub, dia masuklah takabur, dia masuklah sum'ah kalau dia bercerita
Kecuali orang yang bercerita kebaikan untuk mendakwah orang kepada amal yang baik sebagai contoh tu lain. Ya, tuan-tuan dan puan-puan. Baik. Dan ringkasan ikhlas saya telah kongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan. Yang pertama, seorang peringkat paling tinggi adalah seorang hamba yang mengerjakan amal ibadahnya semata-mata menjunjung perintah Allah. Ini peringkat paling tinggi. Dia tak nak ada mudarat, dia tak fikir pun manfaat, dia fikir hanya kerana Allah. Ini paling tinggi, susah. Ini biasa dia para anbiya. Ya, tuan-tuan dan puan-puan. Peringkat kedua, saya ringkaskan sekali lagi. Seorang hamba yang mengerjakan amal ibadat kerana bercita-cita dan ingin pahala syurga dan jauhi azab neraka. Itu duduk peringkat kedua. Allahumma inni as'aluka ridha, peringkat pertama ridha, wal jannah, peringkat kedua, wa a'udzubika min sakhatika wan nar, aku berlindung daripada kemurkaanmu, peringkat pertama, dan daripada azab neraka, peringkat kedua. Dan peringkat yang paling rendah dalam kategori ikhlas ialah seorang hamba yang mengerjakan ibadah kerana mengharapkan Allah memuliakan dunia ataupun selamat daripada kerendahan, kehinaan di dunia. Iaitu contoh seorang tu dia baca surah, diberikan oleh ulama, dia baca surah Al-Waqiah yang dijanjikan untuk menjadi kekayaan, tidak fakir. Maka dibaca surah itu kerana nak fadilat tersebut untuk kemuliaan dia di dunia ini, maka dikira ikhlas juga. Tapi peringkat paling rendah. Selain daripada tiga peringkat ini, tuan-tuan dan puan-puan, dikira syirik al-asghar semua. Dikira syirik yang kecil, yang mana ancamannya adalah neraka dalam ibadat. Wal-iyazubillah. Baik, setakat itu dulu perkongsian saya dengan tuan-tuan dan puan-puan. Sehingga kita berjumpa, insya-Allah pada waktu akan datang, kalau disempatkan oleh Allah, kita akan bincang tentang halangan iman yang kedua, iaitu sifat nifaq, an-nifaq, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.